Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajahab. Saya tunggu PM lambat tapi saya kena cakap sekejap. Kepimpinan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, calon-calon yang hadir pada hari ini, alhamdulillah, pada hari ini perkumpulan yang besar begini adalah satu tanda, satu manifestasi bahawa kerajaan madani, kerajaan perpaduan bersama dengan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, kita akan ubah politik negeri Kelantan pada 12 hari bulan ini. Benar, Barisan Nasional meletakkan 31 orang calon, Pakatan Harapan meletakkan 14 orang calon, daripada semuanya 45 kursi. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk membentuk kerajaan Kelantan ini kita perlukan 23 kursi. Bagi kita membentuk kerajaan, insya-Allah gelombang merah, gelombang biru telah bertapak di bumi KCT Wan Kembar ini. 33 tahun rakyat Kelantan sengsara, menderita, tidak ada pembangunan, nak mencari pekerjaan pasal keluar. Tetapi Allah Umar bin Azim, pemimpin itu mesti adil. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lebih daripada 8 bulan. Beliau tidak pernah mengenepikan negeri Kelantan. Peruntukan lebih RM1 bilion diberikan untuk menyelesaikan masalah tebatan banjir. Tak perlu air. Tak perlu air. Kita telan air you. Begitu juga untuk menyelesaikan masalah air. Lebih daripada RM1 bilion telah diperuntukkan. Apakah lagi masalah yang diselesaikan? Masalah tandas di sekolah-sekolah. Bukan saja sekolah di Kuala Lumpur, bukan sekolah di Selangor, bukan di Pinang saja, di Kelantan juga masalah tandas diselesaikan. Berapakah peruntukan tandas saja untuk seluruh negara? RM1,400 juta atau RM1.4 bilion. Kalau Perdana Menteri tidak melakukan keadilan, negeri lain sekolah-sekolah diperbaiki tandasnya, Kelantan ditinggalkan. Tetapi Perdana Menteri tidak pernah pun meninggalkan masalah negeri-negeri yang tidak ada keselarian dengan Putrajaya. Artinya itu penanda seorang pemimpin yang adil. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ambil kira, tidak ada jalan-jalan, tidak ada sekolah, tidak ada balai polis, tidak ada kem, tidak ada peruntukan per kapita untuk negeri Kelantan, 33 tahun Kelantan akan mundur. Sumbangan negeri Kelantan di dalam GDP atau keluaran dalam negara kasar hanya 1.8% daripada seluruh 100%. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Kelantan terpaksa mencari pekerjaan di luar Kelantan. 62.5% orang Kelantan bekerja di luar negeri Kelantan. Artinya apa? Tidak ada pekerjaan di Kelantan. Oleh sebab itu, manifesto yang telah dibentangkan oleh Tun Lan, dibentangkan oleh pimpinan Pakatan Harapan, perkara pertama adalah untuk membawa FDI, Foreign Direct Investment, atau pelaburan keluar, luar negara ke Kelantan. Artinya mereka berhasrat untuk mewujudkan pekerjaan di negeri Kelantan supaya anak Kelantan bekerja di negeri Kelantan. Betul? Betul. Dan kita lihat
Banyak lagi janji-janji. Ini aku janji. Bukan aku janji kitab tidak suci, tapi ini saya yang akan memantau bersama-sama dengan Perdana Menteri. Apa yang dicadangkan oleh mereka antaranya, negeri Kelantan mesti diwujudkan universiti, kolej, Darul Quran untuk kita menjadikan negeri Kelantan, negeri Selami Mekah ini sebagai pusat untuk pendidikan Al-Quran yang terbesar di Malaysia. Ya, tadi disebutkan tentang masalah bayaran bil air. InsyaAllah bila kerajaan ini diambil alih oleh kerajaan baru, semua bil bayaran air akan dihapuskan ke belakang. Ya. Artinya ini adalah soal utama untuk orang Kelantan. Begitu juga kalau pembinaan rumah-rumah baru tukar syarat, mereka dikenakan bayaran RM9,000 satu blok. Tetapi di bawah pentadbiran baru nanti insyaAllah mereka akan mengenakan potongan 50% daripada permohonan itu insyaAllah. Cukai pintu, cukai tanah akan diturunkan 50%. Saya bagi tahu Datuk Len, jangan potong 50%. Kalau boleh potong 70% untuk anak-anak Kelantan. Barulah pelabur asing boleh masuk untuk membangunkan tanah di Kelantan. Ini untuk buat rumah pun satu lot RM9,000. Tuan-tuan dan puan-puan, premium paling mahal di seluruh Malaysia ialah di negeri Kelantan. Kalau kita dapat ubah ini, artinya faedah adalah untuk rakyat negeri Kelantan. Begitu juga kalau kita lihat cukai pintu. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tidak bertanding, bagi tahu wakil-wakil rakyat yang mewakili BN dan PH, kita mahu cukai pintu bukan saja diturunkan kepada 50% sebagai janji itu. Jika boleh, turunkan cukai pintu kepada 70% diskaun. Pendapatannya bukan pendapatan pada tanah. InsyaAllah, bila pelaburan banyak datang ke Kelantan, artinya cukai-cukai itu dapat daripada industri. Begitu juga kalau kita lihat bahawa di Kelantan boleh dimajukan dengan pelanggan pertama. Banyak. Ya. Kononnya ada seorang menteri besar yang loklak mengatakan Selangor maju kerana dekat dengan Kuala Lumpur. Katanya. Tetapi bagaimana Kedah dekat dengan Pulau Pinang? Pulau Pinang maju. Ini Steven Sim ada di sini. Betul? Bila tak ada duit, dia nak ambil alih Pulau Pinang. Betul? Dia tak baca sejarah. Betul? Tak baca undang-undang. Pulau Pinang adalah negeri yang berdaulat, bukan lagi di bawah kerajaan Kedah. Betul? Oi. Apa kata kalau di Kelantan? Di Kelantan ini diambil balik oleh Siap. Pak, kita tahu itu perjanjian dulu tapi telah dihapuskan. Oleh sebab itu, Kelantan adalah negeri yang berdaulat. Sebagaimana Penang juga adalah sebuah negeri yang berdaulat. Kedaulatan itulah yang harus dipertahankan oleh rakyat Kelantan. Cukuplah adik kakak 33 tahun. 33 tahun cukuplah. Cukuplah. Jadi dalam keadaan itu, apa yang kita perlukan sekarang ini? Rakyat Kelantan, bangkitlah. Kita tukar, kita ubah. Jangan ubah depan saya saja. Tetapi saya yakin malam ini saya bangga kerana rakan-rakan kita daripada kaum Tionghoa juga paling ramai di sini.
Ramai di sini. Orang-orang Melayu yang satu agama, satu bangsa dengan kita hari ini. Biasa. Saya tidak pernah datang ke Kota Baru dalam perjumpaan yang sebegitu ramai. Artinya telah ada tanda-tanda bahawa kerajaan akan berubah dan kita akan membentuk kerajaan yang baru di negeri Kelantan ini. Tadi disebutkan tentang perbadanan kemajuan Kelantan Utara. Kesedar Kelantan Selatan itu di bawah KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Insya Allah jika ada perbadanan kemajuan Kelantan Utara, saya akan minta dengan Perdana Menteri biar diletakkan juga di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, dan insya Allah kita akan majukan Kelantan Utara. Insya Allah. Yang tak tepuk ni pasal apa? Tak sel ke? Saudara-saudara, adik kakak, ini bukan sebarang manifesto. Saya telah meneliti apa yang boleh dilakukan, insyaAllah akan dilakukan. Pasti akan dilakukan. Soalnya bagaimana kita mahu melakukan jika kita tidak cukup kursi untuk membentuk kerajaan. Saya tidak mahu menyentuh personaliti. Saya tidak mahu menyentuh atau mengaitkan mana-mana. Walaupun saya digelar pada juruacara satu ketika dahulu. Saya harap anda telah taubat nasuhah. Tak apa, itu berbeza pendapat. Tengok Dato' Khalid Hamad baju merah. Saya tengok dulu energi. Dia tengok baju biru pun energi. Dato' Khalid sekarang ni tidak ada energi. Merah campur biru akan merupakan satu gelombang baru untuk buah perubahan di enam negeri. Saya telah meminta, saya telah mengarahkan jentera-jentera BN yang ada di sini, calon-calon pun ada di sini. Tuan-tuan pun ada. Bukit Payung. Atas ini. Saya telah mengarahkan tuan-tuan, mengarahkan ketua-ketua bahagian agar kita bukan hanya menyokong calon-calon Barisan Nasional. Jentera kita juga mesti menyokong kerana saya yakin Pakatan Harapan cukup ikhlas jenteranya untuk menyokong dan bekerja bagi calon-calon Barisan. Saya pergi ke enam negeri. Saya pergi ke 145 kawasan Dewan Undangan Negeri. UMNO hanya bertanding 108 daripada 245 kursi. Kalau ikutkan UMNO atau Barisan Nasional mahu bertanding solo, pasti kita akan bertanding di 245 kursi. Saya beritahu kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional, soalnya kalau kita pergi solo, memang hasrat kita bersama dengan rakan-rakan BN yang lain, MCA, MIC, kita akan bertanding 245. Tapi kita tidak berutama. Berapa kursi incumbent kita? Berapa kursi yang kita menangi daripada 245 kursi seluruh 6, kita hanya ada 38 kursi. Tetapi oleh kerana kepimpinan Pakatan Harapan, terutamanya Yang Amat Hormat Perdana Menteri, mereka telah memberi peluang untuk Barisan Nasional bertanding di 108 kursi Dewan Undangan Negeri di 6 negeri. Saya ingin memberitahu, tidak ada satu kursi pun kepunyaan UMNO dan Barisan Nasional yang kita serahkan kepada Pakatan Harapan. Tetapi amanah berbaik hati untuk memberikan kursinya kepada Barisan Nasional. Tepukkan kepada UMNO.
Keadilan juga telah memberikan kursi-kursi mereka kepada Barisan Nasional. Tepukkan. DAP juga telah memberikan kursinya kepada Barisan Nasional. Dara, adik kakak, saya ingin menjelaskan bahawa keikhlasan Pakatan Harapan ini ternyata kita pernah bekerjasama dengan PAS, BN pernah bekerjasama dengan PAS. Apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri Melaka? Mereka tidak ada kursi, tetapi mereka mahu 18 kursi. Kita kata tak boleh. Kita mahu bagi mereka 5 kursi. Mereka kata tak mahu. Mereka minta 15. Akhirnya kita kufaraka. Kamu bertanding cara kamu, aku bertanding cara aku. Ada kursi ada menangis tinggi Melaka? Tidak ada. Sebab mereka tamak. Inilah apa yang ada dan berlaku kepada PAS terhadap kita. Mereka menuduh kita mufaraka. Mereka menuduh kita tidak bersama-sama dengan mereka dalam penyatuan umat ataupun muafakat nasional. Muafakat nasional itu telah dibuat keputusan untuk tidak didaftarkan, tapi ada orang Kelantan yang menghayatinya dalam diam-diam, kononnya menubuhkan muafakat nasional sebagai sebuah NGO. Ini apa ni? Ini adalah sifat orang yang gila dalam. Adik kakak, dalam perkara ini kita lihat siapa yang lebih helas. Setakat 8 bulan ini kita nampak kepimpinan Pakatan Harapan sangat-sangat ikhlas di dalam melakukan kolaborasi bersama-sama dengan Barisan Nasional. Malam tadi Dr. Zul di Jeram mengatakan kepada saya, minta maaf Zahid, dalam pilihan yang sudah Barisan Nasional dapat 30 saja, kami lebih 82. Saya cakap, Dr. Zul jangan ingat 82 boleh berkajian. Tak boleh. Yang Perikatan Nasional dapat 73 pun tak mau berkahwin dengan Pakatan Harapan. Akhirnya kerana yang 30 itulah, maka kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini ada untuk. Betul. Jangan ingat yang sedikit itu tidak penting. Kalau kita mempunyai galah untuk jolok buah kelapa sawit, galah itu perlukan kira-kira 12 kaki. PS lah ada 9 kaki. Tapi kalau tidak ada 3 kaki, tak sampai. Oleh sebab itu, jangan pandang rendahnya 30. Maka tanpa 30, kerajaan tidak dapat ada betul. Itu dahulu. Sekarang, hakikatnya, 82 campur 30, campur 23, GPS campur 8, GPS akhirnya kita dapat 148 kursi. Maka wujudlah kerajaan madani di bawah pimpinan Yang Maha Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim yang sedang menuju ke pentas ini. Kita berikan